Pasukan Hamas menghujani kota-kota di Israel pada Kamis, 26 Oktober 2023, malam. Rudal-rudal itu pun setidaknya mengenai 9 kota di Israel, satu di antaranya Tel Aviv. Kota di dekat Tel Aviv Bir Yaakov juga terkena dampak dari rudal tersebut. Inilah detik-detik rudal dari Hamas jatuh dan meledak di Bir Yaakov. Insiden ini menunjukkan bahwa rudal Hamas tak mampu dicegah oleh Iron Dome Israel. Dalam video tampak roket itu meledak dan menciptakan kebakaran besar. Terlihat api sangat besar dan asap membumbung tinggi. Kota lain yang diserang oleh rudal Hamas ialah Petah Tikvah, Jaffa, Bnei Ibrak, Rishon Lezion, Ramat Gan, Herzliya, Holon dan Givatayim. Sebelumnya, Hamas juga telah menyerang Tel Aviv pada Rabu, 25 Oktober 2023, malam. Dalam video beredar terlihat di tengah padatnya penduduk kota, muncul serangan roket yang datang tiba-tiba. Roket dari Gaza itu pun menghantam sebuah bangunan apartemen di Rishon LeZion. Dari rekaman yang beredar menunjukkan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut. Selain itu, akibat serangan tersebut setidaknya ada 6 orang yang terluka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.